Geliat perekonomian Indonesia mengundang delegasi Republik Tatarstan menindaklanjuti kerjasama perdagangan dengan Kadin. Presiden Tatarstan Rustam Minnikhanov memuji pertumbuhan ekonomi seraya menawarkan pemasaran produk Indonesia di negara pecahan Rusia itu. Presiden Tatarstan bersama rombongan pelaku usaha sebelumnya bertemu sejumlah menteri ekonomi. Dalam kunjungan itu, Tatarstan berminat mengembangkan kerjasama di sejumlah bidang. Tatarstan memiliki industri andalan seperti pembuatan kapal militer, helikopter maupun industri manufaktur dan energi. Selain kerjasama antara pengusaha kedua negara, Tatarstan siap menjembatani pemasaran produk dari Asia khususnya Indonesia. Sementara Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengungkapkan, kedua negara memiliki potensi kerjasama dalam bidang ekonomi. Untuk itu Kadin akan menjajaki kerjasama di bidang industri dan perminyakan. Mereka kesini itu tidak hanya ingin mempromosikan produknya, tapi juga mengharapkan Indonesia juga untuk melirik ke sana, untuk investasi di sana, karena mereka menawarkan juga beberapa peluang-peluang yang menurut mereka menarik buat Indonesia.